teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kang Reno. Seperti biasa, di sini kita akan mereview seputar tema Xiaomi, terutama untuk pengguna MIUI 10. Dan kali ini saya sudah punya satu rekomendasi tema, yakni RedOS DWM 19. Tema ini bisa kalian download secara gratis di Temp Store dengan ukuran file hanya 4,5 MB. Oke, sebelum kita lanjut review temanya, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru gabung dan mohon dukungannya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan oke, langsung saja kita terapkan temanya. Oke, teman-teman, kita akan review dari lock screen-nya terlebih dahulu. Lock screen-nya memiliki wallpaper gradasi warna hitam merah ya. Sementara di bagian tengah ini ada status jam, kalender, dan juga suhu ya, atau perakiran cuaca. Lanjut ke bagian bawah kiri, pojok kiri ini ada shortcut telepon. Sementara di bagian kanan ada shortcut kamera. Tap dua kali seperti biasa, kita akan dibawa ke shortcut musik, dan ini untuk shortcut musiknya full ya, tidak di tengah. Oke, lanjut ke bagian home screen-nya. Oke, untuk home screen-nya sendiri memiliki wallpaper yang sama, yakni gradasi warna merah dan juga hitam. Untuk icon pack-nya sendiri semuanya berubah, dan untuk ukurannya ini lebih mengecil dari ukuran standar ya. Oke, kita lihat ke status bar-nya. Status bar dan juga quick action-nya akan menjadi ya seperti ini. Ini warnanya merah terang ya, kelihatan lebih keren. Oke, kita lihat ke bagian setting. Untuk bagian settingnya akan menjadi seperti ini. Ini masih sama ya, nggak ada perubahan. Oke, kita lanjut ke bagian navigasi bar-nya. Untuk navigasi bar-nya, kita lihat apa berubah. Untuk navigasi barnya akan menjadi seperti ini. Ini standar ya, nggak ada perubahan, masih sama punya MIUI 10. Oke, kan kita lanjut ke bagian pesan. Untuk pesannya ini akan menjadi ya seperti ini ya. Oke, kita lihat ke bagian kontak. Antara kontaknya masih sama, warnanya hitam, hitam pekat ya. Oke, lanjut ke bagian telepon. Bagian teleponnya menjadi seperti ini. Sementara untuk numerik nomornya ini warnanya merah. Oke, coba kita lihat ke file manager. Untuk file manajernya sendiri nggak ada perubahannya, masih ya sama, masih ya standar. Untuk result app-nya sendiri akan menjadi ya seperti ini, dengan wallpaper warna hitam dan hitam gradasi merah. Kita lihat ke security. Untuk security-nya masih sama ya, nggak ada perubahan. Kita lihat ke WhatsApp. WhatsApp masih standar. Sementara untuk icon baterai dan juga bar sinyal ini masih sama ya, masih standar, nggak ada perubahan. Pokoknya komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa subscribe biar kalian bisa terus update video terbaru dari channel ini. Oke, saya Kang Reno dan sampai jumpa di video berikutnya.